telah terjadi pelarian seorang warga binaan dari lapak narkoba Karangdan yang kebetulan yang bersangkutan itu berada di rumah sakit karena sejak tanggal 31 Januari dia masuk rumah sakit karena keluhan asma. Kemudian setelah kami rujuk dibawa ke rumah sakit sana juga dia pengobatan sampai saat ini. Nah, kemudian tadi pagi sekitar jam 5 oleh petugas pengawal itu dilihat ya masih dalam keadaan tertidur dan tetap kami borgol ya, kami rantai itu yang bersangkutan. Kemudian petugas jam 5 itu untuk melakukan sembahyang di rumah sakit. Sekitar jam 5.30 begitu ke rumah sakit, kembali lagi ke kamar, dia sudah tidak ada. Tapi istrinya sama anaknya ada di sana. Ada di sana. Jadi istrinya sama anaknya berada di dalam, kemudian pegawai ada juga di sana, tapi pada saat itu dia izin untuk sembahyang subuh. Pada saat kembali ke kamar udah nggak ada. Oleh karena itu setelah mendapat laporan kepada kami, ya kami nyatakan bahwa yang bersangkutan melarikan diri. Kami telah berupaya untuk menangkap kembali, sudah lapor ke kepolisian, lapor untuk menangkap kembali ke Polsek juga, Polres Banjar, Polsek Martapura maupun Polsek Karangintan, ya, untuk melakukan pencarian dan penangkapan kembali.